PT Powerblok Indonesia, perusahaan produsen bata ringan di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, didemo ratusan pekerjanya. Para pekerja menuntut tunjangan kesehatan serta mengembalikan upah uang jalan yang sebelumnya telah dihilangkan oleh pihak perusahaan. Ratusan buruh pabrik PT Powerblok Indonesia di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten menggelar unjuk rasa di depan halaman pabrik tempat mereka bekerja. Dalam aksinya, para buruh pabrik produsen bata ringan ini menuntut pihak perusahaan agar mengembalikan sejumlah hak buruh yang selama ini dihilangkan. Di antaranya mulai dari hak jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, hingga pengembalian hak upah uang jalan yang telah dipotong dari sebelumnya Rp270.000 menjadi Rp170.000. Menurut mereka, upaya pemotongan upah dan penghapusan hak jaminan sosial ini dinilai tidak manusiawi karena dilakukan bertepatan dengan tingkat produktivitas perusahaan yang terus meningkat selama beberapa waktu terakhir. Tuntutannya apa? Tuntutannya diinginkan? Tuntutannya coba saya mau tanya, bagaimana cara mensyukuri sehari Rp10.000 dan sedangkan asuransi, anak butuh jajan BPJS. Pokoknya yang jelas uang jalan kembalikan seperti semula. Asuransi anak istri setiap hari harus dihilangkan sama BPJS harus dikembalikan lagi yang dulu sudah dihilangkan. Unjuk rasa yang dilakukan nyaris satu hari penuh ini tidak membuahkan hasil lantaran pihak perusahaan tidak menanggapinya. Para buruh yang terlanjur kecewa pun terpaksa melakukan penyanderaan terhadap sejumlah kendaraan yang hendak keluar masuk dan bersitegang dengan petugas keamanan. Dede Supan.